Presiden Joko Widodo menyambut langsung Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Puan Maharani. Keduanya bertemu sebelum Gala Dinner World Water Forum atau WWF 2024 di Garuda Wisnu Kencana Badung, Bali, Minggu 19 Mei 2024. Dalam pertemuan tersebut, keduanya melempar senyuman ketika saling bersapa dan kemudian bersalaman. Puan mengenakan kebaya berwarna putih, sedangkan Jokowi mengenakan kemeja batik coklat berlengan panjang. Jokowi dan Puan kemudian berjalan beriringan saat menuju lokasi utama makan malam. Ketua DPP PDI Perjuangan itu pun duduk hanya terpisah dua kursi dari tempat duduk Jokowi. Pertemuan ini merupakan kali pertama Jokowi dan Puan bertemu sejak akhir 2023 lalu. Diketahui, hubungan antara Jokowi dan politisi PDIP sempat merenggang sejak masuknya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Pada momen Idul Fitri 2024, Presiden Jokowi juga tidak bertemu dengan Puan dan ibunya Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri.